Halo semua, ini Timon. Kamu punya cukup likes untuk terus mengerjai Stretch Armstrong. Siapa yang tidak tahu? Sebulan yang lalu, aku membeli mainan yang sangat populer di Amerika. Masalahnya adalah, tidak peduli bagaimana kamu meregangkannya, tidak peduli bagaimana kamu mengerjainya, ini akan kembali ke bentuk semula. Ini adalah mistik. Aku bahkan memanggilnya tangan karet. Bahkan tim K berusaha untuk menggaruknya, dan tidak ada yang terjadi padanya. Kami menghabiskan waktu yang lama untuk berdebat tentang apa yang ada di dalam dirinya. Dan kami bahkan membuat pemungutan suara. 85% orang memilih bahwa ada gel balistik di dalamnya, tetapi gel ini terbuat dari gelatin. Ini meniru daging manusia, dan jelas ini tidak meregang dan mengendur kembali. Kami sudah meregangkannya bersama, tapi tidak dengan kekuatan penuh. Kali ini akan berbeda. Ayo, mari kita pegang itu. Baiklah, ayolah. Kami menariknya, ayolah. Mustahil. Ayo, meregang lagi. Tidak, ini tidak realistis. Apapun yang kita coba, dia kembali ke bentuk semula. Bagaimana dia melakukannya? Bahkan ada tanda bekas kepala di mejaku. Omong-omong teman-teman, aku ingin mencoba untuk memukul tangannya dengan palu. Seharusnya ini cairan Newtonian, karena lunak dan keras pada saat yang bersamaan. Sial, bagaimana dia melakukan itu? Lihat, sekarang aku akan memukulnya, dan kamu akan melihat dalam gerakan lambat. Aku ingin tahu apa yang ada di dalamnya. Kamu bisa pause video ini, tuliskan pendapatmu dalam komentar, dan kita akan membandingkannya nanti. Baiklah, kepalanya dari plastik, ini jelas. Tapi jelas tidak ada cairan atau gel di dalamnya. Aku akan memotongnya dan melihatnya. Dan kemudian kita akan tahu 100%. Lebih dekat, membuat sayatan pertama. Ada sesuatu yang aneh di sini. Sesuatu yang putih seperti kadal. Aku tidak tahu. Aku akan membuat sayatan lain. Apa ini? Ngomong-ngomong, mirip sekali dengan lem. Ini lengket. Kawan, ini sangat lembut dan lengket. Pisauku terbenam di dalamnya. Dan ini jelas bukan gel. Ini merenggang. Ini lengket. Lihat, jika ini lem, mengapa tidak mengeras? Dan mengapa ini begitu solid? Ataukah ini kental? Ini masih membentang dan menyusut. Otopsi ini tidak berpengaruh padanya. Ini mungkin semacam resin, tetapi mengapa transparan dan putih? Kamu pikir ini apa? Tulis di komentar. Kita akan mencoba merobeknya sekarang. Ayo! Tarik! Ayolah! Sedikit lagi! Tidak, ini tidak nyata. Apakah kamu melihatnya? Ini masih akan kembali ke bentuk semula. Ini semacam sihir. Benda di dalamnya sangat keras dan juga lembut pada saat bersamaan. Dan ini bukan cairan Newton. Ini lengket dan transparan. Ini jelas bukan sesuatu yang kimia. Karena mainan ini ditemukan pada tahun ke-39 seabad lalu. Ini pasti sesuatu yang alami. Mungkin ini semacam tar. Karena jelas bukan lem. Tidak bau. Beri like video ini jika kamu menginginkan lebih banyak konten tentang Armstrong lagi. Aku masih memiliki yang kecil. Dan aku siap untuk menempatkannya dalam vakum chamber. Subscribe channel ini dan jangan lupa klik lonceng. Selamat tinggal.